Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Openg Service. Video kali ini Openg Service memperbaiki TV sub model LC32RE260i ya. Jadi kerusakan TV sub ini awalnya dia lampunya apa? Kerusakannya protek. Jadi lampunya blink kedap-kedip. Saya sudah masuk ke service mode, masih tidak bisa menyala. Ternyata dia protek di backlightnya ya. Backlight ini salah satu, bukan salah satu ya, lebih dari dua kancing mungkin yang putus, mengakibatkan si TV sub ini protek deh ya, tidak bisa menyala. Walaupun kita masuk ke servis mode juga masih tetap tidak bisa menyala. Lampu indikator sudah hijau tapi backlight tidak menyala alias protek kembali ya. Sudah saya pengecekan ini, ternyata backlightnya yang bermasalah. Baik, sudah saya persiapkan penggantinya ini, nanti kita pasang ya. Nah, sobat ya, ikuti terus video dari Openg Service. Setelah nanti dipasang backlight yang baru, kita coba nanti. Oke, simak terus ya. Baik, sudah terpasang ya, nih yang baru. Sudah terpasang backlight yang baru. Sebelum kita pasang panelnya, kita cek terlebih dahulu ya, biar memastikan bahwa backlight ini tidak, walaupun barang baru ini perlu dites dulu ya sebelum dipasang panelnya. Kita cek dulu. Oke, kita tes dulu ya. Ya. Nah, sobat ya, sudah menyala semuanya ini. Sudah menyala ya. Tinggal kita pasang panelnya. Sobat, ini backlight yang bekasnya ya. Ini kita pasang panelnya. Baik sobat, panelnya sudah terpasang ya. Ini membuka panel yang di prim begini agak lumayan ya, agak repot ini bongkarnya, dan masangnya juga harus hati-hati ya, harus ekstra hati-hati. Oke, ini sudah terpasang ya. MB-nya, PSU-nya sudah terpasang, tinggal ditutup. Sebelumnya ini tadi sudah saya share mode ya. Sudah masuk ke service mode. Jadi walaupun ini backlight-nya sudah diganti baru, tetap dia masih protek. Lantaran dari awal dia kerusakan dari backlight ya. Terus kita tinggal masuk aja ke service mode. Tadi sudah saya service mode, sudah oke. Sekarang tinggal pasang tutupnya. Baik sobat, sekarang kita pengetesan, kita colokan listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu standby-nya sudah menyala ya. Kita on-kan di remote. Oke, alhamdulillah ya, sudah normal kembali TV-nya. Kerusakan TV sub LC32RE2601 ini, jadi kerusakannya dari backlight ya, dia protek. Sesudah dipasang backlightnya, kita masuk ke service mode ya. Nggak saya videokan, nanti takut terlalu lama. Takut terlalu lama durasinya ya, jadi saya potong saja langsung ke pengetesannya.
Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.